selamat siang. Welcome to Guangzhou. Guangzhou udah summer, teman-teman. Jadi ini udah thunderstorm, gelap banget langitnya. Dan udah hujan gede banget. Tuh, orang-orang udah pada pakai raincoat. Gila, hujan angin gede banget. By the way, suaranya nggak gitu jelas ya. Ini aku masih pakai masker. Uduh, terbang dah tuh. Bentar, teman-teman. Kita masih nyari alamat. Kita janjian jemput mereka di hotel. Jadi, hotelnya itu deket sama Tiger Prawn. Yang kemarin ada yang minta kita bantu cek pada saat kita live ya. Nah, aku agak lupa Tiger Prawn-nya sebelah mana. Kayaknya di sana, iya. Kayaknya di sana. Cuma ini tiba-tiba hujan gede banget, kayak tumpah dari langit. So, this is summer in Guangzhou. So, bye-bye. Bye-bye spring. Kita sudah summer. Aku udah pakai payung, teman-teman. Tapi angin gede banget asli dan payung kita ringan banget. Sepatu akan basah ya. Sepatu akan basah pastinya. Yuk, pelan-pelan, kalian ke sana. Mari kita pelan-pelan. Hujan gede banget. Oh my god. Beginilah Southern China. Lampu merah udah kali ya kita. Iya. Whatever lah. Aduh, udah banjir pula. Kita nggak bawa mobil, teman-teman. Tadi kita naik bus. Terus begitu kita lihat mendungnya udah gelap gini, udah kayak maghrib gini, kita langsung, wah, udah ganti taksi. Soalnya kalau kita naik bus, terus nanti jalannya jauh kan. Jadi mendingan kita langsung ganti taksi. Kita langsung ke Beijing, lu. It's quite cold. Nah, itu Tiger Prawn-nya. Hotel harusnya di seberang sini, sayang. Di sisi kita. Nggak tahu masuk dari mana aja di sini. Jadi mereka juga pinter sekali pilih hotelnya di Beijing, lu. Gak usah jauh-jauh deh, mau ngapa-ngapain aja. Mau makan kek, mau jalan-jalan, mau shopping, semua udah tinggal keluar dari pintu saja. Jadi hari ini agendanya sama kayak di Indo ya. Lihat anginnya tuh. Dari kiri nggak sopan anginnya. Basah dah. Lihat anginnya. Ini hujan angin bener, parah banget. Yuk, kamu cek dulu. Okay. Wah, ini kita mau ajak mereka jalan-jalan juga susah nih, hujan angin begini bagaimana? Jadi kita mau ketemuan sama kakak beradik dari Indonesia, teman-teman, yang dulu itu di episode 11 kita sempat pertemukan dengan cicinya yang orang China. Jadi papahnya tuh dulu dari Meizhou, orang Hakka ya, orang China. Terus merantau ke Indonesia, tapi pada saat ke Indonesia nggak bisa balik ke China karena cari duit susah kan. Akhirnya merit lagi, punya anak-anak. Nah, di Indonesia, anak-anaknya yang di Indonesia cari cicinya dong, cari cicinya. Akhirnya kita ketemuin online tuh waktu bulan September. Nah, terus mereka di video call itu kan janjian April ini mau ketemuan kan. Jadi disamperin ke Meizhou sama adik-adiknya. Nah, sekarang jadi adik-adiknya udah dari Meizhou ke sini. Mau terbang balik ke Jakarta, tapi mampir Guangzhou dulu. Kita mau ketemuan sama mereka. Astaga, di sana. Iya, balik lagi. Tempat kita dulu. Iya, bagaimana Koko Alvin? Bikin basah aja. Aduh. Kita harus balik lagi nih ke sana nih. Yuk. Okay. Hujan, iya hujan gede banget ini, thunderstorm, bukan hujan lagi. Udah gelap banget, kayak maghrib nih. Ini kita pagi loh. Pagi, bukan pagi buta, ini pagi jam, hampir jam 11. Oh my god. Main hujan kita. Ayah.
Wah, ini kita kemana nih agendanya, teman-teman? Tadinya kita mau ajak mereka jalan-jalan, tapi hujannya begini amat. Basah sudah, celana sudah basah, kaki sudah basah. Ayah, 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 ayah. Paling kita ajak mereka makan di seberang aja ya. Tapi ini pun susah. Nah, Tiger Prawn nggak terlalu ngantri tuh. Udah buka dan dia nggak antri. Kalau malam-malam kan antri parah. Paling ke Tiger Prawn. Or, sana juga ada bubur enak tuh. Yang katanya kalau belum ke situ makan bubur campur. Belum ke Guangzhou. James Surya, halo-halo, Makassar. Oh iya, sama kita sekarang sama Indonesia nih, hujan gede. Tunggu aku di sini ya. Cari okay. Tempat. Di sini aja, nggak buka ini. Oh. Selamat pagi, Yulianti. Pagi-pagi hujan-hujanan ya. Iya, ini hujan angin gede banget. Nah, yang ijo-ijo itu bubur tuh. Bubur boleh juga tuh. Udah dapat? Hah? Udah dapat. Udah dapat. Hanhao. Let's go. Palembang enggak hujan ya? Aduh. Kita tiba-tiba dibanjir nih. Ini hujannya summer ya. Kalau hujannya spring gerimis-gerimis sepanjang hari, tapi kalau summer begini hujan banjir. Saha. Enggak tahu. Mau ke Indonesia. Halo. Halo. Berapa orang? Berdua aja. Gak bisa jalan nih hujan. Iya, mobil taruh mana? Mobil tinggal di Fosan, kalau Guangzhou parkir mahal banget. Oh gitu? Mahal banget. Oke. Iya, kita mau. Boleh foto gak? Boleh dong. Foto di dalam aja. Hujan begini loh. Dari mana, Jakarta? Dari Jakarta. Oh Jakarta, oke. Bentar teman-teman. Berempat gimana caranya? Berempat, selfie. Selfie aja. Selfie, oh my god, tempat-tempatnya. Aku di mobil. Yo, iya. Enjoy, enjoy your trip. Ini jalan-jalan biasa apa ke Canton Fair? Canton Fair. Canton Fair. Oke, oke. Okay. Hari ini suaranya tadi pas saya dengar kayak familiar suaranya. Ya, enjoy your trip lah. Oke, okay. Bye. 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 Nginep sebelah sini. Enggak, nginep di dekat situ. Oh, oke, oke. Siap, kita ke sebelah nih. Okay, okay. Mau ketemu orang Indo juga? Oh, gitu. Okay. Yuk, bye. Pasang frame dulu dong. Yuk. Bentar, teman-teman ya. Kita keprek-keprek. Biar nggak becek. Okay. Tuh kalau ke Beijing lu kemungkinan besar banget bisa ketemu sama orang Indonesia karena daerah turis banget. Lantai 5. Lantai 5. Hah, kita langsung ke kamar enggak kan? Ke ini dong. Lobby. Lobby di lantai 5 mungkin. Oke. Okay. Tadi aku lihat mana dia lihat kayak familiar ya kan, aku pikir follower, subscriber. Iya. Jadi aku juga mikir kok kamu kayak akrab gitu, siapa? Iya. Oke, lah biasa. Mata bagus dia, matanya bisa ngomong. Iya. Mau beli mobil ya? Kok Alvin kalau kasih istilah mata bisa ngomong loh, semise mata bisa ngomong, agak ngeri. Oke, welcome to the hotel. Iya, cale. Namanya Block Hotel. Cale. Ni hao. Fang Ren. Dia tinggal di sini. Ayah. Sebentar teman-teman ya, kita sayang tolong. Kita kasih kabar dulu ke mereka kalau kita sudah sampai. Ayah. Kita a bit early. Kita janjiannya itu jam 11 waktu sini. Jadi kita 14 menit lebih cepat. Kurang What's early. Up? Kurang kalau early sebelumnya ini mungkin kita nggak kena hujan. Kita ketemuan jam 11. Gimana nih hujan gede? Kangen nonton BDM, loh jangan kangen, langsung masuk aja ke BDM. Aku sudah sampai lobby ya.
kopi, chat juga ke adiknya. Jadi at least ada dua yang tahu kita udah datang. Adiknya juga udah chat aku barusan, hujan gede nih bagaimana. Jadi kita benar-benar baru nyampe, baru keluar dari taksi langsung biur hujan gede. Guangzhou hujan ya Ci, hujan besar banget, hujan gede banget. Terus sampai gelap gitu, sampai kayak jam 6 sore, kayak maghrib. Indrawati, sebelum nonton like dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nge-like. Makan bubur enak, iya, ntar kita tanya mereka, mereka mau makan apa. Ada bubur, ada Vietnam food, tiger prawn, kayaknya itu enak juga karena tiap malam rame antri gila-gilaan. Or kalau mau Kuang Tung style, berarti kayak yang tempat kita kemarin makan sambil live di tempat dimsum itu juga enak-enak dan banyak banget pilihannya. Like-nya baru 79. Tunggu mereka pilih aja. Iya, nanti mereka yang pilih ya. Kita kasih pilihan. Pilihan-pilihan dari tiga opsi mana yang mereka mau. Ada umbrella nggak mereka? AI-AI mah biasanya siap dengan semua perlengkapan tempur lah. Kemarin kita nggak bawa, tapi kita beruntung karena tidak hujan. Cuma mendung-mendung doang, karena kita pikir, ah spring lah, songong. Kalau spring kan cuma gerimis doang, mah kuat lah kita seharian diguyur juga. Tadi kita rasa panas, udah tahu mau turun hujan nih. Nah, iya tetap. Bagaimana nih internetnya? Tadi aku sama Alvin, awal dari Fosan itu kita masuk Guangzhou pakai bus. Jadi kita pakai masker, karena kemarin malam dikasih tahu sama Kofandi Fantech, lagi ada virus lagi di sini di Guangzhou. Jadi orang-orang pada banyak yang batuk, tapi mereka nggak aware kalau itu adalah virus. Jadi Kofandi sempat kena juga katanya 7 hari terpar. Nah ciri-cirinya mirip-mirip COVID. Jadi batuk sampai segitu batuknya sampai nggak sempat bernafas, sampai akhirnya sesak nafas gitu. Terus demam juga, jadi ciri-cirinya mirip-mirip COVID. Nah, sebenarnya kemarin seharian kita keluar keliling Guangzhou juga kan daerah rame, itu aku udah pakai masker juga, cuma nggak tahu kalau ada virus. Pakai masker karena bau, karena bau ampit. Jadi, di sini kan habitnya nggak mandi pagi kan, nggak mandi pagi, dan kalau mereka udah piara bakteri di ampitnya kan, you can imagine lah gitu. Jadi, aku pakai ini untuk biar nggak kebauan, tapi ternyata nyoyong ya. Ternyata ya, dan hari ini Koko Alvin udah batuk-batuk, aku udah khawatir aja, are you okay? Aku batuk karena panas. Oh, batuk karena panas dalam ya, hopefully it's true ya. Ya, really true. Iya, karena udah dikasih tahu kayak gitu jadi ngeri kan. Jadi ngeri, kita harus jaga kesehatan, benar-benar teman-teman juga musim pancaroba di Indonesia harus jaga kesehatan, karena hujan, panas gitu juga not so nice ya. Aduh, mereka belum ada yang buka WA ya? Lagi sibuk nih mungkin. Lagi siap-siap mungkin. Mm-mm. Belum di-read dua-duanya. Sabar aja. Dua-duanya cuma dua centang tapi belum biru. Oke, mari kita baca komen dari teman-teman saja. Hari ini kita pakai bajunya seragam loh. Ini dikirim sama Ci Natalia dari Pontianak. Nah, ini ceritanya ada kejar-kejaran kita. Cie. Satu lali, satu tangan. Iya. Terus kamu bilang let's go. Terus aku bilang ceritanya but wait gitu. Nah, ini agak kebalikan sama realnya kita. Aku yang gerabak-gerubuk. Enggak, ini real karena ini tempat di pelut. Aku tak fat bilang let's go. Mau panas. Kamu mau wait dulu. No, gak sopan. Gak sopan ngatain istrinya. Parah ini. Oke, ini ada Prickly Peach, Kanada malam waktu istirahat. Wah, mantap. Leonardo, baju merah putih. Satu merah, satu putih ya. Cielsha, ya Lucy di semua tempat, apalagi yang multi musim, pasti kalau pindah musim banyak yang sakit, karena tubuh pasti menyesuaikan weather yang baru. Oh iya, jangan lupa. Ini aku bawain juga madu buat mereka. Takutnya mereka nggak aware di sini lagi musim virus.
aku bawain sekotak Hillary Farm. Madu, madunya enak banget, longan honey. Ntar kasih. Isi berapa sih ini satu box? Isi 10. Cukup dua kali. Isi 10. Kalau mereka mereka berapa orang? Kalau mereka berlima, cuma dapat seorang dua. Dua hari doang. Tapi nggak tahu mereka masih berapa hari di sini. Mm-hmm. Ya, at least ada tameng dikit lah badannya ya, jadi jangan terlalu weak. Kalau kita lagi daya tahan kurang, kan namanya juga di negara orang kan adaptasi ya. Daya tahan kurang itu lebih gampang kena sakit. Mungkin obat belum tentu cocok lah. Obat juga bakalan nggak cocok sih. Mm-hmm. Aku awal-awal kasih obat flu di sini kagak ngefek kok. Mm-hmm. Cici Lucy hari ini cantik banget. Meilan, terima kasih loh. Ini namanya kebahagiaan yang bisa dibeli dengan cepet ceng. Mm-hmm. Gara-gara pakai ini. Pakai lipstick. Kanada merapat sebentar. Oh iya, udah malam sih. Penontonnya harus diingetin dulu baru mau like. Ya begitu, harus sabar. Kata Catur Feni, like ya teman-teman. Cilusi sudah berusaha tayangin buat kita semua. Terima kasih loh yang support. Mustafar Ahmad, salam gede dari Johor Baru, Malaysia. Alvin Lucy. Salam gede itu apa maksudnya? Salam gede. Big. Itu Li Huan Ying. Big regards. Morning juga Alvin, tadi lupa disapa. Hari ini pakai Telkomsel roaming ya? Enggak. Hari ini, kenapa emang ya? Hari ini aku pakai Unicom. Pakai Unicom, pakai VPN. Hari ini lagi kerja dia. Setelah dua mingguan angot-angotan. Iya. Kalau Tiger Prawn, masakan apa lu sih? Dimsum or apa? Bukan. Tiger Prawn itu Vietnamese restoran. Jadi mungkin ada pho, ada seafood. Vietnamese ya. Vietnamese food lebih mirip sama di sini. Sayur-sayuran. Ah, banyak salad-salad. Asam-asam sedikit, milik. Ah. Makan bubur enak. Selamat ketemu teman di China. Actually, ini dari Indonesia. Dari Indonesia datang dan kita sendiri belum pernah ketemu. Jadi kita dimintain tolong untuk cariin cicinya. Itu by Instagram, kalau nggak salah di DM di Instagram mau cari cicinya, karena kita kebetulan lagi di Meizhou waktu itu kan. Terus ya udah kita kontak, dapat kita samperin bikin janji. Alvin dan Lucy udah jadi famous person nih kata CLC. Enggak lah, famous apa? Cuma subscriber aja tadi ketemu. Market kita actually very segmented ya. Karena kalau orang-orang yang, sorry to say, anti-Cina, nggak bakalan nonton kita. Harus yang benar-benar open-minded. Yang tadi di bawah itu, even though they are Muslim, I think they are open-minded. Istrinya pakai hijab, tapi they are very open-minded. Buktinya bisnis juga nyari ke Canton Fair kok gitu. Nggak yang anti-anti gitu lah. Bukan anti-anti angkel-angkel. Open minded. Kuncinya adalah open minded gitu. Kalau yang close minded ya udah suan lah, udah nggak bisa ngomong gitu. Jakarta panas terik, wah, Serpong cerah. Palembang pun tak hujan. Udah like via HP, Konstantin, thank you. Tampilan baru, YouTube PC tuh kalau mau like harus keluar dari live chat dulu. Keluar live chat ya? Iya, jadi rada susah katanya. Kan masuk lagi dong. Iya. Salam sekebon, Ci, istilahnya tadi. Salam sekebon? Oh, salam sekebon itu. Apa, salam gede. Gitu ya. Ini dua-duanya aku baru denger actually. Apalagi kamu. Di Mandarin aku gak tahu how to say. Sesuai dengan postur tubuh dan kulit Cilusi yang putih. Apa ini? Susanto Lukman, hubungi Sido Muncul, Ci, biar dapat iklan tolak angin. Aku nggak doyan jamu, jadi susah. Dikasih sedus pun belum tentu aku bisa. Aku seumur umur belum pernah cobain itu tolak angin. Jadi cuma kasih Koko Alvin aja. Ya, aku udah coba. Udah coba, itu pun masih di stok di mobil, belum dilanjutkan ya. Belum perlu sampai sekarang. Halus, tapi kemarin siapa
dia bilang bawa ke sini harus bawa loh, dia bilang. Semua anak Indonesia yang kita interview, mereka bawa dari Indo, tolak angin. Yeah. Itu kayak paling penting. Terus aku berapa kali polling kan, sekaligus prepare daftar belanjaan, bawa apa sih kalau lagi traveling ke luar negeri gitu. Rata-rata jawabnya tolak angin. Kelihatan penting ya. Penting buat mereka. Indrawati, bajunya warnanya cakep, terima kasih. Ini pilihan Cina Talia ya. Iya. Sudah mulai kemarau di Makassar, gerah jadinya. Kalau di Indonesia musim kemarau itu kering. Panas tapi kering. Kalau di sini, di sini yang namanya summer, panas tapi juga lembab. Eh, datang-datang mereka. Halo. Datang. Halo, Mas. Iya. Langsung mundur. Saya nggak percaya saya ketemu. Gimana? Berdua aja? Enggak, berempat. Oh, berempat. Ntar nyusul. Nyusul. Capek nggak? Ya, lumayan lah. Cuma di sana aja sih, di yang Chundia. Naik bis berapa lama? Kesini. Jam. Ih, lumayan ya. Tapi bisnya enak. AC-nya dingin. AC cuman kurang dingin. Di sini AC-nya nggak dingin. Semua ini kan kayak gini nih. Iya. Mall-mall juga ngep. Emang mereka nggak suka dingin. Betul. Jadi bisnya juga ngep. Kereta juga bisnya ngep. Bisnya ini kurang bagus lah, bosnya. Kurang bagus. Mungkin dari desa ya. Nah, ya udah syukur adalah. Ya, lumayan lah. Di sini katanya lagi ada virus, jadi ini aku bawain madu gitu. Buat agak fit. Jadi ciri-cirinya tuh katanya kayak COVID. Batuk berkepanjangan sampai sesek katanya. Kita baru dikasih tahu kemarin malam. Kita juga nggak tahu. Kemarin aku nggak tahu. Kemarin aku pakai masker karena ini kan bau ketek kan. Orang-orangnya pada keringetan kan, ngep kan. Oh, panas soalnya. Aku nggak tahan bau, jadi pakai masker malam baru dikasih tahu. Pakai ini ya kan. Kan nggak kayak di sini aja. Kita kan rajin mandi. Sehari dua kali ya. Halo. Ni hao. Oh, balikpapan. Lucy. Birgit. Lagi live, yo. Aven, ini Aven. Itu Aven, ini Aven. Seperti Indonesia. Iya, Indonesia. Nah, suaminya yang orang Chennai. Ini malah AI-nya kayak bule. Emang bule. Oh, Indo. Oh, iya emang bule. Indonesia ada kafe. Indo kafe. Indo kafe. Emang doyan Indo kafe. Ini berempat aja udah. Iya. Oh, oke. Oh, berarti enggak lengkap. Koko enggak ikut dong. Enggak bisa. Adik juga. Kan mestinya berempat. Adik kecil. Iya, heeh. Oh, enggak ikut. Anaknya melahirkan pas. Oh ya susah. Tapi emang dari awal nggak rencana ini. Udah tahu kan jadwalnya ngelahiran. Kesini bertiga. Oh, tadinya. Nah di luar hujan gede. Pada punya payung nggak? Nggak. Atau kumaha mau jalan? Ah, makanya nggak bawa payung. Jas hujan mah ada. Tapi pinjam bisa nggak kalau dia pakai? Harusnya di sini ada. Tuh bisa bahasa Indonesia. Nihao. Dia lagi telepon. Ni hao, ni men you mei you yu san? Mereka enggak ada 4 biji loh. Ta yu san yao duo ge? Ta yu san. Ya duo ba. Dan xiao de. Bilang kita cuma ke seberang gitu. Ke seberang entar balikin lagi, mereka juga nginep sini kan. Ni zhe li neng jie duo chao ba? Yinwei wo men ke neng jie qu yi xia dui mian chi fan. Iba, satu aja. Oke. Ya udah, pinjam dulu gitu ntar balikin. Cuma makan dan balik kan? Nah, kita cie xia, gua xia di sebelah, makan, lalu kembali. Nomor kamarnya? 14519 Oh, 415, 419. Cuma ada satu mereka. Nah, kita pilihannya yang deket ya, karena hujannya gede. Yang deket di seberang itu ada bubur.
bubur babi campur. Bisa makan babi semua? Oh, oke. Okay. Enggak makan babi? Susah, di sana babi doang. Enggak ada. Tapi katanya Malam saya ma clean kamarnya. Boleh ganti handuk. Cuma kan yang handuk aja. Aman aja kan di sini kan. Aman. Bang saya usah lah sih, hanya mawjin sama aja kayaknya. Semua kan dikasih order. Iya. Terus pokoknya itu dia nilai jualnya katanya kalau datang ke Guangzhou tapi nggak makan bubur babi campur, kita belum ke Guangzhou. Jangan kasihan. Terus ada jalan dikit, jalan dikit ke kiri itu ada Tiger Prawn. Itu famous banget. Itu kalau malam antri parah, tapi sekarang nggak antri. Sekarang lagi nggak antri. Tapi itu Vietnamese ya, bukan Guangdong ya. Kalau Tiger Prawn tuh malam aja ya. Oh, malam rame. Oh, ada sih kan sekarang. Malam kalau mau nunggu 2 jam boleh. Kita yang kecil-kecil makan di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kan sekarang makan. Iya, besok kan kita makan. Udah sampai jam 11 tuh. Udah makan siang enggak? Ya sekalian makan siang Tiger Prawn kali daripada bubur. Bubur 2 jam lapar. Bubur bisa besok pagi. Bubur malam boleh. Yuk. Kita cuma 2 juga payungnya. Di sini modelnya sudah kayak orang sini. Gayanya gaya Cino. Apanya? Gaya glodok ini. Gaya glodok. Gayanya gitu. Aku emang gini beneran. Bukan yang Jakarta Selatan, enggak. Oh iya. Nah, Jakarta ini kota. Iya, ini ala glodok ini emang. Nah, ini silakan. Berdua-dua ya. Oke. Ya. Kita berdua juga. Boleh. Tiger Prawn udah lihat belum posisinya gimana? Oh, udah. Enggak jauh kan? Oh, kemarin sepi. Antri. Ntar aja kali ya. Next. Tapi di luar pintu antrinya ya. Pasti itu di luar-luar. Udah Vietnam juga masih antri loh kemarin. Masih antri loh pasti itu. Ada yang ini mumpung sekarang kan masih sepi. Gitu. Iya. Kalau malam kita juga udah give up lah. Oh, give up. Sekarang di mana? Kemarin kita makan Kuang Tung Food. Live di dimsum, di Dim Dodak. Oh. Itu agak jauh jalannya, nyebrang lagi, nyebrang jalan gede. Lu sih kapan ke Jakarta? 2324. Oh, terus ke Jakarta lihat orang tua, ada family? Mau pergi Bangkok. transit doang. Cuma 2 hari, iseng doang. Oh. Nengok rumah? Iya. Okay, nengoknya rumah nih? Iya. Jadi kalau rumah ditinggalin gitu enggak kosong-kosong. Enggak ada yang bersihin atau apa? Enggak ada. Makanya ditutupin semua. Oh. Ke Bangkok berapa hari? Si jangung nih. Makannya banyak soalnya. Ke Bangkok berapa hari? 5 hari, 25 sampai 29. Oh, tadi all saya naik kan. Sampai kapan? Sampai 22. Aku datang. Udah pulang. 25 aku baru datang. Gila lama. Nah, 25 sampai 29. Mau ikut? Pergi mulu ya. Kemarin susah enggak cari sini? Cari alamat. Enggak susah. Untung enggak hujan kemarin. Kalau hujan gini cari alamat mah aduh basah dah. Oh iya. Yuk. Yuk kita berdua. Terus ke kiri. Kita ada buka. Bisa. Pasti bisa. Ai pasti jago pakai payung. Ya. Dalam dulu. Yuk. Datang belum? Datang. Ya, hujan ya.
Wah, ini komennya teman-teman belum sempat dibacain ini. Coba diliatin. Awas, licin. Awas, licin. Siap. Kita akan saling tangkap. Kalau kepleset. Jadi nggak sendiri keplesetnya. Oh iya, thunder ya? Is it? First thunder ya? Yeah. First thunder bukan di sini. Nah, itu dia, tatahus ya? Yeah. Sini kali ya? Boleh. Sana agak sempit. Mana? Yuk, situ. Ayo. Lebih dekat sama aku dong. Aduh, udah pasah nih. Yoi. Masakan. Mereka enak hotelnya di seberang. Tetep basah. Eh udah basah. Kalau udah basah. Tinggal balik hotel dong. Akhirnya kita nyobain juga Tiger Prawn. Tiger Prawn. Tahu karena ya. Hujan. Yuk. Liu Wei. Liu. Yisan, Yisan. Liu Wei, Liu Wei, Liu Wei. 上二楼坐吧。 二楼。 二楼信号好吗？ 三号好吗？哇！面，都得吗？这个包嘞？没关系。